Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat ini, berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar, membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar, menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah. Apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku. Tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya, amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.